عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah. Yang dimuliakan ahli jatah puasa. Surah ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Dinuakan ianya di antara ibadah. Ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin yang dimuliakan. Terus masuk pada bicara kita malam ini. Jika kita lihat petikan daripada muka surat 333. Bab yang cukup penting. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tuan-tuan yang dimuliakan, bicara kita malam ini di antara bicara yang cukup penting. Sebab tidak ada seorang pun dari kalangan kita yang terlepas daripada kesalahan dan juga dosa. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang suci. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan kalian menyucikan diri kalian. Dialah yang lebih mengerti siapakah mereka yang bertakwa. Jadi pada firman-Nya itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jangan kita kata kita suci. Jangan kita menyucikan diri kita. Jangan kita kata kitalah yang terbaik, tak. Allah Subhanahu wa taala jualah yang lebih mengetahui siapakah di kalangan hamba-Nya yang bertakwa. Jadi bab ini adalah bab yang cukup penting. Kerana setiap dari kalangan kita tidak terlepas daripada dosa. Manakala Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas dosa-dosa. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, mereka yang bersama dengan kita di udara terutamanya. Jika kita renung diri kita, saya kita yang paling mengetahui apa yang kita lakukan. Orang lain tak tahu, tuan-tuan. Orang rumah kita pun tak tahu apa yang kita buat. Keaiban yang kita lakukan dia pun tak tahu. Jiran kita pun tak tahu. Yang mana bila kita renung, bila kita hitung satu persatu apa yang pernah kita lakukan, tuan-tuan, ya Allah, menggunung dosa kita. Terutamanya saya yang berbicara, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala mendedahkan aib dan juga dosa yang kita lakukan di kalangan kita, baik saya terutamanya, saya yakin tidak ada dari kalangan tuan-tuan puan-puan yang akan mendengar bicara saya malam ni. Manakala Allah Subhanahu wa taala menutup kesalahan, dosa, keaiban yang kita kerjakan. Ini di antara pemurah dan rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat kepada bicara ini, sama-sama kita bermuhasabah, saya, tuan-tuan. Kita bermuhasabah dan kita ingin merenung diri kita. Kata pengarang, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Satu perkara, tuan-tuan. Mungkin kita ada sejarah silam. Cuma sebagai ingatan kepada cucu kita, sebagai ialah masa sekarang banyak duduk dengan cucu, saat cucu pun ditinggal dengan saya. Yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang Allah sesatkan tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Terus kita pergi pada hadis di bawah, tuan-tuan. Muka surat 333. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bani Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma istaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya bani Adam law laqitani biqirabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la laqituka biqirabiha maghfirah. Arti daripada hadis di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tuan-tuan, kita perhatikan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya selagi kamu berdoa kepadaku, mengharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa dan kesalahanmu dan aku tidak peduli dengannya." Ya Allah, tuan-tuan. Saya baca terlebih dahulu. "Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, nescaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli dengannya. Wahai anak Adam, apabila kamu menjumpaiku, yakni meninggal dunia dengan setumpuk kesalahan, sedang kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak menyungkutukanku dengan sesuatu apapun, nescaya aku akan menjumpaimu dengan setumpuk keampunan yang serupa dengannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kita kembali semula melihat hadis itu, tuan-tuan. Hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi, apakah perbezaannya dengan firman Allah petikan daripada Al-Quran? Kedua-duanya adalah firman juga. Cuma yang membezakan di antara hadis qudsi dan juga Al-Quran, Al-Quran lafaz dan juga maknanya daripada Allah. Ha, sebab itu tak boleh kita membaca Al-Quran kemudian kita kata au kama qala Allah. Kita syak bacaan. Kita baca satu perkataan dalam Al-Quran yang mana perkataan itu seerti dengan perkataan asal, sebagai contoh. Jadi kemudian kita pun syak sebab kita baca au kama qala Allah. Tak boleh. Al-Quran mesti kita membacanya seperti mana lafaz yang sampai kepada kita. Manakala hadis baginda alaihi salatu wasallam, hadis kursi, iaitu lafaz daripada Rasulullah, makna daripada Allah. Pengharusan meriwayatkan hadis kursi dengan makna. Ha, berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran tak boleh. Al-Quran bila kita baca, mesti kita baca seperti mana apa yang termaktub. Manakala hadis kursi, diharuskan kepada mereka yang berkemampuan untuk meriwayatkan hadis itu dengan makna. Okey, kita kembali semula. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tuan-tuan. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Ya Allah. Artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi kamu berdoa kepadaku, mengharap kepadaku. Kita berdoa, selalu kita berdoa kepada Allah dan kita masih lagi berharap kepada Allah. "Aku akan mengampuni dosa dan kesalahanmu dan aku tidak peduli dengannya." Tuan-tuan, biar betul tuan-tuan. Tuan Haji, pakcik, makcik, apa yang pernah kita lakukan dahulu? Ustaz kena cerita apa yang saya buat, ustaz. Dosa besar pun banyak juga saya buat. Okey, tuan. Tuan, Allah Subhanahu wa taala memberi berita gembira kepada kita. Pada hadis ini, wahai anak Adam, sesungguhnya tak kala kamu berdoa kepada aku dan mengharap kepada aku. Masih lagi berdoa, masih lagi mengharap pengampunan. Aku pasti mengampuni untukmu atas apa yang engkau datangkan kepada aku. Dan aku langsung tidak kisah, bahkan aku langsung tidak peduli. Tuan-tuan, apa yang kita lakukan satu-satu, tuan-tuan, Allah mengampuninya. Langsung Allah tak peduli. Kita buat dosa sekian ke, kita buat apa ke, kita buat sekian, Allah tak peduli langsung, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Ini di antara berita gembiranya. Kemudian, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi hingga sampai ke langit, kemudian kamu meminta keampunan kepadaku, nescaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli dengannya. Di sini kita dapat mengambil beberapa pengiktibaran penting, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung harap kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung harap dengan makhluk. Iaitu Allah Subhanahu wa taala boleh je untuk mengampuni apa yang kita lakukan, walaupun dosa-dosa kita itu, tuan-tuan, ibu-ibu, sehingga ke langit. Kau nak cerita, tuan-tuan, dosa-dosa kita je tahu.
Kita je tahu apa yang kita lakukan, tuan-tuan. Kalau nak ceritalah, masing-masing kita keluarkan buku, kita tulis satu satu-satu, tuan-tuan. Kita je tahu setinggi gunung dosa kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wala ubali, dan aku tidak peduli dengannya. Aku mengampuninya, aku tak peduli langsung. Kemudian kita lihat, wahai anak Adam, apabila kamu menjumpaiku dengan setumpuk kesalahan, sedang kamu menjumpaiku dalam keadaan kamu tidak menyekutukanku sesuatu apapun, niscaya aku akan menjumpaimu dengan setumpuk keampunan yang serupa dengannya. Maknanya, tuan-tuan, pada hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan syarat. Saya, tuan-tuan, sekiranya kita menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita, jangan kita melakukan syirik kepada Allah. Tak kiralah dosa apa yang kita buat, ingat, jangan sehingga kita syirik kepada Allah. Kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, definisi syirik luas. Kita pernah berbicara dahulu, tuan-tuan, melihat kepada terutamanya masyarakat kita, ada yang masih lagi diamalkan sehingga ke hari ini, terutamanya ritual-ritual tertentu yang dikaitkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya ada cerita. Saya ada cerita, tuan-tuan. Ini cerita sebelum saya mukallaf. Cerita masa budak-budak dulu, masa belajar di tahfiz dulu, tuan-tuan. Tahfiz yang terletak di Baling dulu. Ini cerita mukallaf. Saya sendiri pernah menyaksikan ritual. Saya pernah menyaksikan ritual yang mana ritual ini sebenarnya masih wujud di dalam masyarakat. Saya pernah menyaksikan cerita, ingat saya sekitar tahun 98 gitulah, tahun 98. Sebab saya masih ingat tahun tu Piala Dunia Perancis, tahun 98. Ceritanya, tuan-tuan, kebetulan masa itu kes kehilangan barang dan juga duit di sekolah asrama, hilang barang. Jadi banyak sangat kes hilang barang. Jadi warden yang menjaga kami tu, tuan-tuan, warden, dia buat apa? Dia bawa seorang pawang. Dia bawa seorang pawang. Saya di antara mereka yang hilang duit. RM50, tuan-tuan, masa tu boleh penuh troli. Sekarang RM50 resik je. Dulu RM50 penuh troli, ceritanya. Tak apalah. Bila di situ, sampai giliran saya. Saya sekitar 12, begitulah, 12, 13 tahun. Jadi sampai giliran saya, saya pun masuk jumpa dia. Masuk-masuk, tuan-tuan, bilik itu penuh dengan asap. Ini saya saksikan sendiri. Mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman macam saya. Jadi bila saya masuk, bilik penuh dengan asap. Kawan yang pawang tu duduk. Duduk-duduk, dia tanya saya, "Adik, adik hilang apa?" Saya pun kata, saya ada hilang RM50. Tuan-tuan, apa dia buat? Dia ambil batang mancis. Dia ambil batang mancis, dua batang mancis. Kemudian dia letak batang mancis kepala dengan kepala begini. Kepala dengan kepala. Batang mancis kepala dengan kepala, tuan-tuan. Satu di bawah, satu di atas, begitu. Dalam bentuk L. Kemudian adalah dia baca-baca apa, tuan-tuan. Ini saya tengok sendiri. Saya tengok sendiri. Kita masa itu tak tahu, tuan-tuan, yang mana aktiviti itu di antara aktiviti yang tidak diredai oleh Allah. Kita ingat bila ustaz bawa ni, tuan-tuan, boleh percayalah. Budak-budak macam nak, tuan-tuan lah, umur 12 tahun gitu. Tak tahu apa. Itu tak apa. Kemudian dia ada kalung. Saya ingat dia ada kalung. Dia masuk duit dalam kalung tu. Dia masuk pasal tu satu-satu. Sambil dia baca. Sambil dia baca. Kemudian dia tanya saya, "Adik syak siapa?" Saya yakin, tuan-tuan, ini di antara teknik Tok Bomo begitu secara kebiasaannya. Dia tanya saya, dia kata, "Adik syak siapa?" Saya namakan seorang individu kawan saya. Budak-budak, tuan-tuan, tak tahu apa. Kan? Kita pun tak tahu dia nak buat apa. Kita pun tak tahu, tuan-tuan. Budak-budak. Dia tak apalah. Dia pun angkat. Dia angkat-angkat. Yelah, dia angkat mancis di bawah. Angkat jatuh. Tak lekat. Mana lekat, tuan-tuan? Kepala mancis dengan kepala mancis. Dia angkat jatuh. Kemudian dia kata saya, "Adik bukan dia. Siapa lagi yang adik syak?" Saya namakan individu yang kedua. Saya namakan kau rapat, tuan-tuan. Kau rapat. Saya namakan kau rapat saya. Jadi, yang pawang tadi pun dia angkat sekali lagi. Dia angkat. Dia buat macam tadi juga.
Mancis di bawah dia pegang, kemudian dia angkat. Angkat-angkat tak lekat. Jatuh. Jatuh. Memang tuan-tuan logik akak mana lekat. Jatuh. Kemudian dia kata saya, adik bukan dia. Kemudian dia kata, siapa lagi? Saya namakan individu yang ketiga. Itu kawan rapat saya. Sampai kawan rapat tuan-tuan. Ini memang untuk kawan rapat. Orang Penang. Kalau saya jumpa dia, memang biasanya kami akan cerita semula. Kelakar tuan-tuan ceritanya. Okey. Saya namakan dia. Tuan-tuan. Kemudian pawang tadi dia angkat mancis tadi. Mancis bawah. Angkat-angkat. Mancis tu lekat. Lekat tuan-tuan. Saya tak pernah tengok benda tu. Saya tak pernah tengok seumur hidup saya. Benda pelik-pelik gini saya tak pernah tengok. Dan saya pun kurang percaya sebenarnya. Tapi saya pelik tuan-tuan. Lekat. Begitu. Mancis tadi kepala dengan kepala lekat. Kemudian dia cakap dengan mancis tu. Dia kata betul ke budak tu ambil? Mancis tu goyang. Lagi kuat. Kuat tuan-tuan goyang. Saya tengok. Dahsyat. Dahsyat tuan-tuan. Kemudian dalam berapa saat, lebih kurang dalam 30 ke 40 saat begitulah, mancis tadi jatuh. Lepas dia bergoyang-goyang laju, kemudian dia jatuh. Dia kata sah, adik, kawan adik tu ambil. Itu tak apalah tuan-tuan. Ceritanya tak habis itu, tak habis itu lagi. Saya pun keluar jumpa kawan tadi semua. Dia menafikan tuan-tuan. Kau rapat saya orang Penang Bukit Petajam. Dia nafikan. Dia kata aku tak ambil apa semua. Sampai sekarang tuan-tuan, kalau dia jumpa aku, dia kata Yasir Han jangan syok, aku tahu aku tak nak ambil duit hang. Dia kata macam tu. Kalau jumpa dia lah. Jadi saya percaya dengan dia. Kenapa tuan-tuan? Sebab bila pawang macam itu tuan-tuan, dia buat sesuatu perkara yang luar daripada adat. Luar daripada adat lah kita kata. Kenapa? Untuk kita memberi kepercayaan kepada dia. Eh, dia ni pakar ni. Dan saya yakin ini juga di antara teknik Tok Bomo tuan-tuan. Saya yakin. Dia buat sesuatu yang bagi kita nampak teruja dengan dia dan kita pun percaya dengan dia. Itu realiti yang saya lihat. Dan saya yakin tuan-tuan, puan-puan juga ada pengalaman yang dikaitkan dengan sesuatu perkara yang tahyul tadi. Dan benda ni masih wujud dalam masyarakat kita. Masih wujud. Jadi kita kembali semula dalam perkara tadi. Iaitu dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan, melihat kepada firman Allah SWT, iaitu syaratnya, sedang kamu menjumpaiku dalam keadaan kamu tidak menyungkutukanku dengan sesuatu apapun, nescaya aku akan menjumpaiku dengan setumpuk keampunan yang serupa dengannya. Syarat Allah SWT mengampuni kita tuan-tuan, iaitu kita tidak menyungkutukan Allah. Kita tidak melakukan syirik kepada Allah SWT kita. Sehingga akhirnya, hadis diriwayatkan oleh Muhammad rahimahullahu ta'ala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau berkata hadis ini hasan. Dan ini adalah hadis kursi. Maksudnya bahawa lafaznya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan maknanya daripada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini merupakan hadis yang membuat kulit orang-orang beriman merasa gemetar dan bergoncang. Kemudian hati dan kulit mereka menjadi lembut dan tenang kembali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah khabar gembira yang menghampiri setiap jiwa Muslim yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Betul tuan-tuan. Khabar gembira kepada kita. Bila kita tengok, kita renung balik tuan-tuan. Bila kita renung, mungkin kita berfikir, eh aku ni macam tak layak je untuk rumah aku. Sampai ke tahap itu tuan-tuan. Mungkin kita renung saja kita duduk. Aku ni rasa macam tak layak je untuk rumah aku. Dia ni bukan main baik. Aku ni nakal apa semua sehingga renyum. Kadang-kadang kita teringat. Contoh. Ha, kita teringat apa yang pernah kita lakukan tuan-tuan. Kadang-kadang seolah-olah kita rasa, eh aku ni macam tak layak je untuk dia. Okey tuan, Allah Subhanahu wa taala beri khabar gembira kepada kita. Melihat kepada hadis tadi. Hadis ini adalah khabar gembira yang menghampiri setiap jiwa Muslim yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengirimkan seorang dai, pendakwah atau pengajar atau pendidik, beliau selalu berpesan kepadanya dan para sahabatnya, basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Berikanlah khabar gembira dan jangan kamu bercerai-berai, permudahkanlah dan jangan kamu persulitkan. Okey tuan-tuan, kenapa pengarang memuatkan hadis ini? Hadis ini berbicara kepada kita tentang berita gembira. Dalam hadis yang kita baca tadi, hadis kursi tadi, juga berita gembira daripada Allah. Bahkan dalam agama Islam, seringkali kita diingatkan tentang berita gembira. Nukilan daripada pengarang Rasulullah tuan-tuan, saat baginda ingin mengirim para pendakwah,
utusan para sahabatnya untuk bertemu dengan kelompok masyarakat. Baginda mengingatkan mereka, basyiru wala tunafiru, beri khabar gembira. Bahkan bicara Rasulullah tentang khabar gembira ini juga banyak. Sebagai contoh, saat kita menghadirkan diri ke dalam rumah Allah, mendirikan solat secara berjemaah, baginda alaihi salatu wasallam bersabda, solatul jamaati afdalu min solatil fadhi bi 20 wa 70 darajah. Solat secara berjemaah itu lebih afdal daripada solat secara individu dengan 27 darjah. Ini di antara berita gembira. Berita gembira kepada kita iaitu saat kita datang untuk mendirikan solat secara berjemaah, kita dijanjikan dengan sekian-sekian. Dan jangan kamu bercerai-berai, permudahkanlah dan jangan kamu persulitkan. Tuan-tuan, bila kita renung hadis ini tuan-tuan, banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Selain daripada kita menyampaikan berita gembira, kemudian kita hendaklah mempermudahkan, jangan persulitkan. Permudahkan, jangan dipersulitkan. Sebahagian pelajar Islam berpendapat bahawa sebuah hikmah yang sangat besar dengan sentiasa menghubungkan antara harapan dengan ketakutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut saya, pengkhususan sebuah majlis hanya untuk membangkitkan rasa takut merupakan bentuk kekejaman terhadap pemikiran seorang Muslim. Tuan-tuan, satu ungkapan yang baik daripada Syekh Ibn Abdillah Al-Qarni. Kata dia, dia kata, menurut aku lah, menurut aku, satu majlis yang mana majlis itu untuk menakut-nakutkan, majlis itu adalah majlis untuk membangkitkan rasa takut, ianya juga di antara bentuk kekejaman terhadap pemikiran seorang Muslim. Kata dia, akan tetapi rasa takut dan rasa harap semestinya dipadukan. Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sama tuan-tuan, iaitu kita sentiasa mengharap Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Itu kata pengarang. Maksudnya bukan hanya takut sahaja, semestinya ia mesti disertakan dengan rasa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian kata pengarang lagi. Pengarang menukilkan sejarah orang-orang Perancis masuk ke negara Aljazair dan membinasakan negara menara-menara Islam di sana. Maka salah seorang ulama Aljazair bernama Abdul Hamid Badis memperingatkan dan menerangkan kepada rakyat Aljazair terhadap risiko dan pengaruh kemaksiatan supaya mereka meninggalkan minum arak, zina dan riba. Jazair di mana tuan-tuan? Jazair adalah Maghribi. Jadi tuan-tuan, di sini kata pengarang, iaitu saat tentera orang-orang Perancis masuk ke dalam Aljazair, yang mana mereka masuk dan membinasakan menara-menara umat Islam. Maka salah seorang ulama di situ memperingatkan dan menerangkan kepada rakyat jelata tentang risiko dan pengaruh kemaksiatan supaya mereka meninggalkan minum arak, zina dan riba. Namun apabila mereka mendengar peringatan itu, mereka malah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka semakin bertambah membuat kemaksiatan. Tuan-tuan, ceritanya kata pengarang menukilkan satu cerita yang mana saat kemasukan tentera Perancis ke Jazair. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku? Seorang ulama yang bernama Abdul Hamid Badis, dia mengingatkan rakyat jelata supaya meninggalkan maksiat, meninggalkan judi, meninggalkan arak, meninggalkan zina, sehingga akhirnya, sehingga kata tuan-tuan, rakyat jelata rasa apa? Dia orang berputus asa daripada rahmat Allah, hinggakan mereka menambah maksiat mereka. Yalah, dia orang fikir, kita ni dalam banyak dosa, Allah Subhanahu Wa Taala nak mengampuni kita pula, banyak dosa kita. Ini sebagai contoh. Saat mereka berfikir begitu, maka ulama itu kembali ke rumahnya dan berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan kunci yang dapat memperbaiki hati-hati orang Jazair. Jadi tak jadi tuan-tuan dengan apa yang disampaikan, sebab dia cerita tentang jauhkan diri daripada maksiat, jauhkan daripada zina, daripada riba, sehingga akhirnya tak jadi, tak makan. Lalu dia pun balik rumah dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kunci supaya menunjukkan kepada dia jalan keluar, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia teringat bahawa tidak ada kunci kecuali mengharap rahmat Allah. Maka dia pun menyampaikan sebuah ucapan yang sangat masyhur dari atas mimbar di bahagian selatan Jazair. Bangsa Aljazair adalah bangsa Muslim dan dia berhubungan dengan bangsa Arab. Barang siapa yang mengatakan aku telah mengancamnya, maka hakikat itu kalah atau bohong. Tuan-tuan, nadanya berbeza.
Jika sebelum ni tuan-tuan diingatkan masyarakat dia tentang jauhkan daripada dosa, pada zina, daripada arak, daripada riba sehingga akhirnya, tapi dia rasa lepas dia balik dia fikir-fikir, tak mungkin, melainkan sesuatu itu perubahan mesti terjadi dengan sebab rahmat Allah. Dan dia mengubah pendekatan. Apa pendekatan yang digunakan olehnya, kita lihat. Dia naik atas mimbar, dia menyampaikan pidatonya dengan katanya, Jazair adalah bangsa Islam. Dia sebut begitu. Kemudian dia kata, dan berhubungan dengan bangsa Arab. Dia puji mereka, dia orang ni Islam, kemudian Arab pula. Barang siapa yang mengatakan aku mengancamnya, maka hakikat itu kalah atau bohong. Siapa yang kata aku ni jenis mengancam, itu ada satu pembohongan. Okey. Kemudian kita lihat. Kita lihat yang pertama direct disebut. Manakala pendekatan yang kedua, dia lebih kepada memujuk dan memuji bangsa itu dan membangkitkan semula kepada mereka yang mana mereka ini Arab dan juga Muslim. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya rakyat Jazair tidak kembali kepada Allah kecuali bila mereka memiliki rasa harap terhadap rahmatnya. Maka dia pun menyampaikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang taubat dan harapan serta keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertaubat kepadanya. Maka tak kala mereka mengetahui bahawa ada Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengampun, maha penerima taubat hambanya dan maha pengampuni dosa hambanya, akhirnya mereka pun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala secara berpusu-pusu. Hanya dalam jangka waktu satu tahun, mereka telah menghasilkan 1,000,000 syuhada dan memukul mundur Perancis dengan segala kebungkakan, kesombongan dan kekejamannya, dan menenggelamkannya ke dalam bumi serta mengusir penjajah itu daripada negeri mereka. Tuan-tuan, kita lihat pendekatan pertama dan kedua. Yang pertama kita tengok, dia sebut je tentang maksiat yang dilakukan oleh masyarakat dia. Kalau kita lah tuan-tuan, contoh kita berada di tempat itu, bila orang datang dan sebut kutuk, sebut tentang dosa-dosa, iyalah memang kita contoh, memang kita bergelombang contoh. Kemudian datang orang, dia sebut, langsung dia tidak menyebut berita gembira, langsung dia tak menyebut tentang taubat contohnya tuan-tuan, langsung dia tidak menyebut tentang pengampunan Allah cukup luas, tak langsung tak sentuh, dia hanya sebut tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Apa ni tuan haji, pagi nambah ekor, tengah hari nambah ekor, petang nambah ekor, dia ulang benda tu kat kita tuan-tuan, sakit telinga. Dia tak sebut pun tentang pengampunan daripada Allah, dia tak sebut pun rahmat Allah. Ini perbezaan. Jadi Syekh Abdul Hamid Badir tadi dia melihat pendekatan yang berbeza. Yang pertama dia menyebut tadi secara keras, manakala yang kedua dia lebih lunak. Dia menyebut tentang rahmat Allah, dia menyebut tentang pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya masyarakat boleh terima. Tuan-tuan, kita letak diri kita di situlah. Kita pun begitu juga. Kita pun tuan-tuan, kalau orang duk kutuk kita, walaupun kita buat tuan-tuan, kita sakit hati juga. Mungkin kita takkan terima. Tetapi berbeza jika pendekatan menyebut tentang pengampunan, tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara apa yang dilakukan olehnya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh beliau dapat mengetuk pintu hati masyarakat-masyarakatnya, lalu mereka bangun dan menentang penjajah Perancis. Ini melihat kepada nukilannya tadi. Maksudnya bahawa harapan itu adalah pintu yang sangat besar dan kunci untuk berjumpa dengan Allah. Ibnul Qayyim mengatakan tentang harapan ini yang artinya dia adalah pintu yang akan menghantarkan seorang hamba menuju Tuhannya. Yang lebih mengagumkan bahawa Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin menghuraikan dalam kitab Al-Khawf, rasa takut, sekitar 4 halaman. Kemudian menghuraikan dalam kitab Ar-Raja, iaitu rasa sentiasa berharap kepada Allah, sekitar 8 halaman. Kemudian menghuraikan kitab Fadlul Raja, iaitu keutamaan rasa mengharap kepada Allah, sekitar 6 halaman. Mengapa beliau melakukan itu? Iaitu supaya hati-hati ini kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengarang menukilkan tentang nukilan daripada Imam An-Nawawi yang mengarang dalam bab-bab tadi, dalam halaman-halaman sekian. Kenapa? Supaya hati-hati kita ni kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibn Qayyim mengatakan, orang yang berakal tidak akan menghancurkan istana dan tidak akan merobohkan kota. Kemudian dia mengatakan ada seorang lelaki yang bernama Al-Harith Al-Mahasibi menyusun sebuah kitab yang bertajuk Ar-Riya'ah. Dan ketika orang membacanya, mereka meninggalkan masjid-masjid. Okey tuan-tuan, ini satu poin yang baik daripada pengarang.
Pengarang tuan-tuan dia menukilkan kata dia, Imam Ibnu Qayyim menyatakan orang yang berakal tidak akan menghancurkan istana dan tidak akan merobohkan kota. Apa yang dapat kita ambil tuan-tuan? Orang yang berakal kata dia tidak akan merobohkan istana dan tidak menghancurkan kota. Terutamanya apabila mereka masuk ke sebuah kota ataupun istana. Dia tidak akan merobohkan istana itu dan tidak akan merosakkan kota. Kemudian dia menyukirkan tentang seorang lelaki yang bernama Al-Haris Al-Mahasibi, yang mana dia menyusun kitabnya Ar-Riyah. Ketika orang membacanya, mereka meninggalkan masjid-masjid. Baik tuan-tuan, dia karang kitab, orang baca kitab dia, orang tinggal masjid. Dia karang kitab tuan-tuan, orang baca kitab dia, orang tinggal surau, tak datang surau. Eh ustaz, COVID kot. Bukan dia tuan-tuan. Ha, bukan dia, tak ada kaitan. Jadi kitab dia tu, kata Syekh, orang baca orang tinggal masjid. Kitab ni cerita tentang apa tuan-tuan? Katanya di sini, ini adalah sebuah kitab yang nanti beratkan dari sudut takut dan menjauhkan manusia dari dunia. Ha, sebab kitab ni dia cerita tentang takut, takut, takut je, dan menjauhkan manusia daripada dunia. Kemudian sudut ini sangat tidak disukai oleh jiwa manusia dan tidak pula suka mendengarnya. Betul tak tuan-tuan? Nak kena tinggal dunia, apa semua tak boleh, apa semua tak boleh, dia semua sia-sia belaka ustaz, kereta, rumah semua sia-sia belaka. Contoh tuan-tuan, contoh dalam bab ini tuan-tuan, kita tak suka. Yalah, memang jiwa kita jiwa dunia tuan-tuan. Kita lihat di sini, sudut ini sangat tidak disukai oleh jiwa manusia dan tidak pula suka mendengarnya kerana dia membuat manusia berputus asa dan memalingkan mereka daripada dunia. Meskipun dia berniat hendak mendekatkan mereka kepada kebaikan, akan tetapi berapa orang yang mengharap kebaikan pada akhirnya mereka tidak meraihnya. Oh, maknanya kitabnya tuan-tuan berbicara hanya tentang takut-takut-takut saja. Kemudian dalam kitab itu juga kita lihat tadi, yang mana ia juga berbicara tentang supaya menjauhkan diri daripada dunia. Jadi bila orang baca kitab tu tuan-tuan, orang tak datang masjid. Eh ustaz, apa kaitan kitab yang berbicara? Sepatutnya kalau kita baca kitab tu, kita datang masjid, tapi orang tak datang. Ini yang dibicarakan oleh pengarang. Sebab kata pengarang, kenapa tuan-tuan? Kerana dia membuat manusia berputus asa dan memalingkan mereka daripada dunia. Meskipun dia berniat hendak mendekatkan mereka kepada kebaikan, hanya cerita tentang ketakutan. Last orang tak datang masjid, orang tak datang surau. Akan tetapi berapa banyak orang yang mengharap kebaikan pada akhirnya mereka tidak meraihnya. Okey tuan-tuan, okey, sebagai contoh tuan-tuan, sebagai contoh, contoh kita melihat kepada bahasa kita lah, bahasa saya contoh. Kita menggunakan uslub takut. Uslub takut sebagai contoh. Tuan Haji, bila nak datang masjid, takkan nak tunggu mati baru datang masjid? Itu pun dengan samsim kami datang-datang duduk depan kami, kami duduk belakang. Tuan-tuan, bahasa tu betul, maknanya betul ke tak? Maknanya betul. Tapi bahasa ustaz nampak macam kurang lah ustaz. Dengar tadi ustaz tegur haji tadi, tak betul, kami rasa macam kurang ajar pun ada. Betul tak tuan-tuan? Kalau yang kita nak tu benda baik, kita nak tuan haji datang, tapi bahasa ustaz kami dengar, kurang ajar. Kita lihat tuan-tuan, uslub yang kedua. Tuan Haji, kita datang masjid tuan-tuan, datang surau, solat berjemaah. Rasulullah menjanjikan kepada kita tuan Haji 27 darjat. Kita solat di rumah satu pahala je, satu darjat je. Ha, kita datang ni 27. Kita lihat dua uslub yang berbeza. Uslub yang pertama adalah uslub yang menakutkan. Uslub yang kedua adalah berita gembira. Dia pun senang dengan kita, tak berasa hati dengan kita. Betul juga 27. Aku ni orang berniaga, takkan aku tak boleh beza kot satu dengan 27, yang mana lebih untung? Ini sebagai contohnya tuan-tuan. Jadi kata pengarang, dengan kitab tadi membuat orang tak datang, yang berbicara tentang ketakutan, 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 akhirnya orang tak datang, seolah-olah memisahkan dengan dunia, sedangkan jiwa manusia terarah kepada dunia. Sebab itu Rasulullah SAW menawarkan sesuatu yang mana bersesuaian dengan akal kita, bersesuaian dengan dunia kita. Satu darjat dengan 27. Kita nak mana? Mesti adalah 27. Ya, itu adalah berita gembira daripada baginda alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan, sekadar itu sahaja sempat kita kongsi pada malam ini. Melihat masa yang semakin mencumburu kita, beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal bicara kita, iaitu pengampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala cukup luas.
Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung tidak peduli atas apa yang pernah kita usahakan, tuan-tuan. Sekiranya saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita memohon, berdoa, mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, ada kalanya sesuatu yang kita inginkan itu satu yang baik, tetapi dengan sebab cara kita, cara saya, sebagai contoh, cara saya tidak bersesuaian dengan kehendak manusia ataupun tidak terlunak, membuatkan orang semakin lari. Sebaliknya, semestinya kita menggunakan cara yang lebih baik, yang lebih kepada berita gembira. Sekiranya kita melakukan sekian, kita dijanjikan oleh baginda, oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sekian-sekian, dan itu lebih dekat dan lebih lunak dengan masyarakat. Jadi wallahu ta'ala alam. Saya mohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi, tuan-tuan, ibu-ibu. Saya mohon kemaafan atas keterlanjuran budi bicara. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.